Setelah sukses menggebrak Kota Pariaman, Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Oso kembali menggebrak Kota Padang dengan menggelar Jalan Sehat yang dihadiri puluhan ribu kader Partai Hanura dan masyarakat yang dipusatkan di Danau Cimpago, Pantai Padang. Jelang pemilu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Oso terus merapatkan barisan, salah satunya di Tanah Minangkabau. Minggu pagi 3 September 2023, Oso menggelar jalan sehat yang diikuti oleh puluhan ribu kader dari partai bernomor urut 10 Hanura dan masyarakat yang dipusatkan di Danau Cimpago, Pantai Padang. Acara kian meriah karena tersedia hadiah menarik bagi peserta mulai dari umroh eksklusif hingga sepeda listrik. Dalam kesempatan ini, Oso yang juga mendapatkan gelar sebagai Datuk Bandara Sultan Nan Kayo menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu bersinergi untuk membangun Sumatera Barat. Pesan-pesan saya kan saya sudah memesankan agar menjaga ya pembangunan, menjaga mendorong pemerintah pusat ya. Itu bagaimana nanti pemerintah daerah untuk mengadakan komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat memberikan dukungan-dukungan pembangunan di daerah ini. Karena daerah ini memerlukan investasi yang banyak. Daerah ini sangat memerlukan investasi. Jadi perlu bergandengan dengan pemerintah pusat. Sebab daerah tidak mungkin mampu membangun daerah ini tanpa ada investor. Nah, investor kalau masuk ke daerah ini harus tentu investor yang percaya, ya, yang merasa aman, yang merasakan kenyamanan sebagai pengusaha dan sebagai investor. Itu sebabnya saya merasa bahwa inilah momentumnya kita membangun Sumatera Barat. Sebelumnya pada Sabtu 2 September 2023, Oso juga bertemu dengan para kader Partai Hanura se-Sumatera Barat di salah satu hotel di Kota Padang. Dalam kesempatan ini turut bergabung sejumlah tokoh Minang ke Partai Hanura, salah satunya Wali Kota Pariaman Jenius Umar. Di tengah dinamika politik yang kian memanas, Oso memotivasi para kader partainya untuk tetap optimis dan memberikan gagasan terbaik untuk membangun Sumatera Barat yang lebih maju secara ekonomi dan budaya. Oso berharap kedepannya Provinsi Sumatera Barat akan mampu menarik lebih banyak lagi investor untuk membangun daerah menjadi kian maju.